Skyty. Alhamdulillah punya attention yang baik-baik banget ya. Makasih ya. Jadi kita sayang banget ya begitu. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar Lesti dan Bilar memang selalu ditunggu baik oleh para sahabat dan para penggemar mereka. Ya, dalam minggu ini ada sebuah acara yang disampaikan dan sudah dipublish oleh manajer kreatif Indosiar, Winnie, bahwa tanggal 14 dan 15 ada Semarak Indosiar, Semarak Indosiar Jakarta, dan Semarak Indosiar Semarang. Ya, tentu hal itu adalah acara yang selalu kita tunggu keberadaan dan eksistensinya. Tetapi kita bertanya, apakah couple cute kita, idola kita, Lesti dan Bilar akan ada di acara tersebut di Semarak Indosiar Jakarta yang akan tayang pada tanggal 14. Ya, host ternyata sudah ada Rizky Bilar yang kita ingin tahu kabarnya. Dan host-host lain tentunya yang tak berubah seperti biasa. Namun ada yang menarik di sini. Banyak yang mempertanyakan kehadiran si Dede. Apakah Dede juga hadir di acara Semarak Indosiar pada tanggal 14 Jakarta tersebut? Ya, ternyata kalau kita telik dari nama-nama yang hadir, ternyata tidak ada. Dari caption yang diberikan oleh Winnie tersebut, jangan lupa kalau mau komen, komen aja. Gak usah ngetag yang gak kenal, tapi ngetag gue blok. Yang maksa ini harus ada, itu harus ada, gue blok. Yang nanya tanpa baca caption, gue blok. Hater juga gue blok, katanya guys. Ya, tentu kalian semua pada bertanya-tanya, pada ingin tahu kabar acara Semarak Indosiar di tanggal 14 itu, yakni Semarak Jakarta. Ya, lalu disambung lagi oleh Winnie, Dedek Lesti Kejora lagi off air, jangan tanya-tanya lagi. Yang nanya gue blok juga, katanya guys. Ada yang nyeletuk juga sih, mau nanya ama mami blok listnya udah ratusan apa ribuan nih, kepo, katanya. Ini pun jawab ribuan, kata dia. Artinya pada tanggal 14 tepatnya di acara Semarak Indosiar Jakarta, tidak ada yang namanya Dedek Lesti. Dedek Lesti lagi off air guys. Kita berharap semoga di tanggal 15, yakni pada minggu malam, moga-moga aja si Dedek ada. Lalu bagaimana cerita mengenai Semarak Semarang tersebut? Kita lanjutkan guys, karena Winnie pun memberikan penjelasan akan yang namanya Semarak Indosiar Semarang pada tanggal 15-nya. Kita berharap-harap di Dixer. Ya, moga aja si Dede ada di acara tersebut, yakni di acara pada tanggal 15 itu, yakni Semarak Indosiar Semarang. Ya, host seperti yang kita lihat, ya Rizky Bilar tetap ada. Artinya
Bang Bi 2 hari berturut-turut ada di Semara Indosiar. Namun kita lihat dari bintang tamu ya. Dari bintang tamu apakah Lida ada? Maaf bukan Lida, Lida ada? Lesti Kejora, kita lihat, kita pantengin terus, guys. Jadi wow, tidak ada guys, sepertinya Putri Aulia Ical dan ya The Boy sepertinya lagi-lagi Dedek Lesti tidak ada. Kita berharap mereka bisa memberikan suguhan keromantisan di malam itu, di malam Semarak pada tanggal 14 hingga 15 di Jakarta dan Semarang. Semarang Indosiar Jakarta, Semarang Indosiar Semarang. Namun tidak ada. Sama seperti sebelumnya juga yang namanya Weni, manajer kreatif tersebut juga memberikan caption yang menarik. Jangan lupa ya, mau komen-komen silahkan, tapi gak usah nge-tag gue. Gak kenal terus nge-tag gue blok. Nanya yang udah ada di caption, blok. Maksa si Anu harus ada, si itu harus ada, blok. Hater blok, bikin kesel gue blok. Haha, dengan tertawa muntah. Dede Lesti lagi penjelasan. Penjelasan mengenai Dede. Wah, spesial Dede, beberapa kali ini dijelaskan oleh si Winnie, sang manajer kreatif tersebut. Dede Lesti lagi off air, jadi nggak usah nanya kenapa Dede nggak ada off air. Yang masih nanya, blok. Selera sedap, miss you Kak Winnie Rosalina katanya. Ini kemudian membalas dari celetuan dari komentar. Sekian komentar. Kayak kalau komen, aku langsung pingin pesan makanan deh. Selera sedap satu masalahnya. Ya, saya tertawa cuman hati sedikit ya, kurang enak, kurang nyaman, guys. Kurang ya, merasa deg-deg karena kenapa? Di acara Semarak 2 malam itu pada tanggal 14-15 yang hadir hanya Rizky Billar. Lesti Kejora ternyata tak ada di sana, tetapi dia off air. Ada yang mengatakan bahwa Lesti juga off air dengan Bu Siwi di salah satu acara lain. Ya begitulah acara Semarak Indosiar tanpa kehadiran pasangan couple cute kita. Tapi kalau kalian pengen nonton Bang Bi, Bang Bi selalu menjadi pembawa acara di dua acara Semarak Indosiar Jakarta dan Semarak Indosiar Semarang. Tentu kalau kalian kangen silakan, siapa tahu nanti dari via Indosiar akan memberikan surprise tersendiri di acara itu. Video callan atau ya semacam surprise-surprise khusus. Ya yang jelas ya VC aja guys, karena dia kan lagi off air. Siapa tahu ada senggang waktu seberapa menit atau seberapa detik untuk mereka bisa saling menghubungi. Tentu saja hal itulah yang tentu kalian pada tunggu semuanya. Tentu karena kabar dan kemesraan mereka di acara Semarak Indosiar memang saben minggu, tiap minggu kita selalu tunggu. Namun ternyata di Semarak Indosiar Jakarta dan Semarang, Lesti dan Billar tidak bisa hadir bersama secara nyata. Artinya ya di dunia maya, video callan itu tidak menutup kemungkinan. Karena memang Indosiar punya 1001 macam cara untuk membahagiakan para netternya. Ya begitulah kira-kira cerita terkait Semarak Indosiar. Yang penting kalian selalu stay tune di channel kita ini untuk selalu subscribe bagi kalian pengunjung yang masih baru di channel kita, agar kabar-kabar mengenai keberadaan mereka, eksistensi mereka, kekiutan mereka, kabar terbaru setiap saat akan kita berikan hanya kepada kalian para pencinta Lesti dan Billar. Itu saja kabar-kabar di hari ini mengenai mereka. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup agar selalu dalam kondisi yang fit sehingga bisa nonton kebaperan dan keuan mereka berdua, yakni tentu Lesti dan Billar yang tiap hari pasti, so pasti kita tunggu kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua. Yang jelas akan menuju halal, tinggal kita kawal dan doakan hubungan mereka langgeng seterusnya hingga akhir.
gagal memisahkan. Itu saja kabar-kabar terbaru hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.